Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pagi. Okey. Kita belajar sikit macam mana nak jawab PM dan closing. Okey. So, Alhamdulillah ni Najah dapat PM daripada seorang tuan ni. Dia jumpa Najah daripada YouTube. Then, Alhamdulillah dia terus clarify tau apa masalah yang dia hadapi. Lepas tu dia tanya macam mana produk Forever ni boleh membantu. Okey. So, untuk permulaan tu, Alhamdulillah, kita jawab salam dululah. Ataupun kita bagi salam kalau dia tak bagi salam kan. Kita matching, kita anchor. Jadikan WhatsApp ni adalah satu permulaan silaturahim kita. Maksudnya kita nak tolong dia dan kita nak jadi nak aduk ukuh dengan dia sampai bila-bila. Okay? So, bagi tahu lah, terima kasih. Bagi salam, kenalkan diri. So, bila kita kenalkan diri, kita dari mana kan, kita rasa macam kadang-kadang mana tahu, kadang-kadang jumpa kita punya kawan lama ke, satu orang satu kampung ke kan. So, kita kena baca jugalah apa masalah dia. Bila dia kata masalah bawah pinggang, biasanya yang paling penting kita kena tahu keratin dia. Kalau, dan kita boleh tanya dia, ada analisis ke belum? Kita kena make two-way communication lah. Maksudnya ada soal jawab, ada penerangan. And then dia pun declare lah apa semua kan. Okay, lepas tu kita bagi tip sikit lah. Tip dan semangat kat dia lah. InsyaAllah tuan, setiap penyakit pasti ada penawar, kecuali tua dan mati. Kenapa? Nanti kita study balik kenapa. Okay, lepas tu dia bagi tahu umur dia dan apa masalah kesihatan dia. Okay, lepas tu tengok. Yang ni Najah terus bagi testimoni paling, sebab tu pentingnya kena simpan testimoni paling latest. Macam ni Najah bagi convince betul-betul kat dia. Ini testimoni keratin yang paling terbaru dari berapa ringkas dia bagi tahu ini testimoni terkini, berapa result yang dia dapat. Dan jangan lupa mesti guna voice note, sebab bila kita voice note, keyakinan ataupun anchor tu, tahap anchor tu insyaAllah lagi tinggi. So nak yang voice note ni Najah bagi tahulah siapa Kak Yana ni dalam testimoni ni kan, apa result yang dia dapat, apa pengalaman dia sedikit lah, nampak 1 minit cukup lah. Dan kemudian nak bagi kukuhkan lagi, kita support dengan ni statement Profesor Aziz tau. Dia bagi tahu kalau pasal bawah pinggang ni, apa 3 benda yang kita kena jaga ni. Then, nampak dah ada tips kan. Atas tu, cuba tengok. Satu produk yang penting untuk sakit bawah pinggang ialah Pomestin. So, nampak sebenarnya, dia dah bagi panduan apa yang kita boleh bagi dekat customer yang ada masalah ni. Dia dah ada ajar lah. So, lepas tu, kita bagi tahu lah Profesor Aziz ni siapa kan. Then Najah akan share biasanya demo. Demo ni kita buat ayat ringkas lah, demo aloe vera gel. Apa kerja dia, apa kebaikan dia untuk siapa. Nampak ni demo dan paling kalau boleh ni standby 4. At least ada 4 testimoni lah dan keterangan produk. 2 benda ni memang Najah biasa standby. Aloe vera gel punya demo, Artix punya demo dengan siap dengan dia punya testimoni. Lepas tu jangan lupa anchor dengan testimoni kita. Macam ni Najah selalu share tentang suami Najah ni. Then bukan setakat suami Najah punya nampak kurus, tapi nampak dia boleh share pasal mak dia daripada 22 diabetes ni ke 7.2. Then jangan lupa kita ni kan orang kata jadilah model produk. Maksudnya kita bukan menjual saja, tapi kita pakai. Najah pun mention lah, Najah dah pakai sekeluarga produk Forever ni daripada 2015. Then kita kena study dia nampak ni. Alhamdulillah dia bagi result dia. Tengok dia message kita pukul 10.40, pukul 11 pagi lah. Then kita komen secara ringkas, sharp dan penuh informasi. Then kita suggest dengan dia, hero biasa datang lambat sikit lah. Ni hero dia. Hero dia kita apa? Kita boleh upsell sampai daily nutrition pack. Sebab bila dah ada masalah kesihatan yang agak kronik, jangan cadangkan dia 1 botol je. Bagi sampai macam ni, 3 botol ni. Ini untuk sebulan kan. Tapi oleh kerana dia ada masalah kesihatan, kita letak maksimum lah dia punya pemakanan tu. So kalau mungkin kadang dia nak bajet-bajet, kita boleh suggest yang set kedua ni. Nampak ni gambarnya, set combo tu. Nampak. Okay, lepas tu jangan lupa voice note terangkan sikit apa produk tu, apa fungsi untuk dia. Then standbykan nombor account lah, dia dah minta nombor account kan. Lepas tu bagi tahu kenapa kita nak minta details dia. Sebab macam ni Najah terus share 3 borang paling penting ni lah untuk kita bagi dia privilege membership. Macam tu. Nampak pukul 11, tak sampai 2 jam. Alhamdulillah, closing. Terus bagi detail, IC semua. Sebab tu kena voice note. Bila dia voice note kan, dia jelas apa yang kita nak kan. Okay. So jangan lupa, last ni mesti anchor lagi dengan kita punya YouTube ataupun Facebook. So lagi senang nak jumpa kita nanti. Sebab kadang-kadang mungkin silaturahim kita ni kat internet, online ni sekali je tau. Atau sekali 2 kali lah. So bila kita bagi dia macam ni, InsyaAllah bila contohlah dia dah sihat ke, kadang dia terlupa nak makan kan, dia nak cari kita balik senang. Dia ingat kita punya Facebook. Okay. So macam tu lah. Mudah kan? Jangan lupa kena upgrade selalu lah ilmu. Kita pergi belajar, pergi kelas, pergi sekolah, gitu.
So nampak yang ni pun Najah ada share juga yang Najah handle daripada 700 lebih jadi 500 lebih dia punya dalam masa 2 minggu tau. Tapi macam mana? Dia ada diet dia. Ada insyaAllah ada cara. Okay. So insyaAllah lah bila dapat PM syukur banyak-banyak kita guide dia sampai jadi. Okay. Okay, good luck semua. Assalamualaikum.